Halo guys, selamat datang kembali di Euro Truck Simulator 2 bersama saya Supir Rumahan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat semua. Kargo kita kali ini adalah Wood Savings. Kita akan membawa kargo ini dari kota Istanbul, Turki ke kota Zenica di Bosnia and Herzegovina. Berat kargonya ini sekitar 4.890 kg. Jarak tempuh sekitar 1.123 km dan akan memakan waktu kira-kira 18 jam 20 menit. Sekarang hari Minggu jam 2 lewat 13 pagi, guys. Oke guys, sekarang kita menuju ke loading area ya guys. Kita nyalain mesinnya dulu guys. Nah, itu udah kargonya, guys. Wah, ini warehouse ini nih, DHL, DHL. Excellent, simply delivered. Nah, ini dia ini. Ngepas. Harus dipaksa supaya masuk. Oke, kita berangkat, guys. Udah lama nggak pakai kopling manual, main ETS juga. 2L.
sudah pernah ke Turki, guys. Gue belum pernah.
sekolah mana ya? Ini truk baru guys, gua belum familiar sama dashboardnya. Ini kali nih. Yang 98% kali ya, cuman nggak kelihatan liternya, nggak kelihatan, iya bener nggak kelihatan liternya. Ya kalau di ETS 2 pakai liter ya, ya American Truck Simulator pakai galon. Ini kali ini 97% udah kayak ini apa? Kayak baterai HP, kapasitas baterainya tinggal 97%. Iya, model-model indikator fuelnya kayak ini, baterai laptop dan baterai HP. Tangki solar nih mobil 1000 berapa liter gitu. Banyak ini kapasitas tangkinya, besar kapasitasnya, bisa ribuan kilometer. Guys, biar nyetirnya nggak ngantuk. Ini kita seharusnya di lajur kanan ini. Spionnya ada di dalam.
apaan tuh? Please, pull. Waduh, pada pemeriksaan apa pula ini? Please use the... Kita disuruh ke gerbang kanan. Itu ya, waste station-nya. Dia nggak ada ini sih alatnya, kayak di truk-truk Amerika tuh kalau suruh masuk waste station ada tandanya, ini nggak ada. Mana nggak ada kan tandanya? Ya nggak ada. Vehicle gross weight 819 ton. Guys, ya. Di luar
abu-abu tapi di spion cerah banget. Pemeriksaannya banyak banget. Total weight 19 ton moving proceed. Proceed to the X-ray. Di mana X-ray itu? Itu di depan ya? Checking your document, please wait. Everything is in order. Have a nice journey. Mana X-ray-nya? Oh, itu dia tuh, sebelah kanan. Aduh. Ayah-ayah, why?
mesinnya ya berhenti. Oke guys, kita sudah di X-ray guys. Diperiksa pakai ini sinar X. Wih, pemeriksaannya banyak banget, guys. Ketat ini pemeriksaan di sini nih, di Turki. Oke dah, kita lanjutkan perjalanan. Mana ini? Wih, kaget gua. Permisi kayak bilang mau lewat. Selain a better way forward. Aduh, nabrak apa saya itu?
kekuasaannya berlapis-lapis, guys. Waduh. Berapa kali pemeriksaan itu ya? Tadi ya? Gak ngitung gue. 6. Mantap. Ini apa lagi? Custom apa biaya cukai ya? Border check lagi. Checking your document, issued. Oke, lulus kita guys. Terakhir. Terakhir ya. Aduh. Sampai haus diperiksa mulu dari tadi. Thank you.
berhenti. Thank you.
keep right and then exit right. American Truck Simulator. Stop, lampu merah. Exit now. Exit now.
ini apa nih? Exit right. Border checking lagi ya? Pemeriksaan lagi guys. Checking your documents, please wait. Everything is in order. Have a nice journey. Oke lah, kita lulus guys.
Oh, itu eskavator ngapain di situ ya? Gerbang tol. Stop.
kita yang paling kanan aja dah. Nah, biasanya yang kanan otomatis, guys. Yang gak ada tanda hijaunya itu, ya otomatis bayarnya. Dealer truk Renault. Lampu merah, berhenti. Stop. Capek. Ya, merah lagi ya. Thank you.
lampu merah. Keren banget ya. Ini kota apa sih nih? Kita di mana ya? Gak ada tulisan. Kita ada di kota Kragujevac. Serbia komputer. Berarti kita ada di ini ya. Kita di Serbia ya guys ya. Pemandangannya keren banget. Thank you.
Hampir saja. Nyupir mata seliweran ya kayak gini deh. Hampir nabrak. Wah, jalannya berliku-liku lagi, guys. Ini sebelah kanan kita apa ya? Danau ya? Bendungan. Terowongan pertama kita hari ini, guys. Akhirnya nemu terowongan juga. Terowongannya panjang banget ini. Enggak deh. Ini jembatan merah ya. Sore masih terang ya. Jalannya sempit banget. Jalannya sempit. Wow.
Jakarta. Apalagi nih? Border check lagi, guys. Kita di mana ini? Kita di gerbang yang mana ya? Itu bus mobil. Truk mana? Truk sini. Oh, di sini truk. Nyempil tempatnya. Sore, Pak. Oke, sip. Checking lagi, border check. Mungkin kalau gue bawa smooth ketahuan kali ya. Mungkin
Solar, gimana kabar Solar? 67%. Ini terowongan keberapa nih? Kelima ya? Mana nih? Salah ya? Aduh. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Sorry, sorry. Maaf, maaf, maaf. Salah jalan saya. Maaf, lupa spare baru. Apoteka, apotek itu guys. Ya udah pasti lah artinya apotek. Jual obat. Ini kita di mana ini? Ini keren banget ini. Sarajevo. Thank you.
and then exit right. Exit right. Zenica. Exit ya. Third exit. Sini, exit now. Tinggal 91 kilo lagi, guys. Solarnya tinggal 66%. Oh, irit juga ya. Tadi di Turki misi full tank 1000 liter. Ini setengah tangki aja belum. Irit juga ya truk. Apa nih? Jalan tol apa border check? Eh, jalan tol, gerbang tol. Gerbang tol kali ya? Toll gate. Aduh, gerbang tolnya sempit banget.
berapanya ya? 8. Exit now. Exit now. Gerbang tol lagi kita gimana nih, kita di kanan aja guys. Nah, kalau di kanan tuh non tunai itu.
workshop. Sekarang ya, wah, jam 1.49. Kita parkir di situ, gimana caranya ini? Bisa nih, bisa. Wah, turunan ya. Gue lecet dah.
lah. Sip. Capek juga guys. Melintasi 4 negara. Guys, kita sekarang bongkar muatannya dulu guys. Oke guys, job kita hari ini sudah selesai. Tiba saatnya supir rumahan undur diri. Jika kalian suka dan merasa terhibur dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Supir Rumahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video perjalanan Supir Rumahan berikutnya. Bye-bye.